dapat izin juga buat sedikit ngobrol dengan anak-anak Vespa Extreme gitu kan. Biar mau tahu lah kelanjutannya, kali ini beda coy. Di konten-konten gua sebelumnya mungkin kalian lihat cuman para cowok-cowok doang kan. Kali ini beda. Kali ini ada ladies-ladiesnya. Oke, pribadi, check it out aja gimana kelanjutannya. Udah enggak apa-apa, lanjutannya ngopi. Oke. Di sini gua ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8. Banyak pokoknya mah. Bang, sorry Bang, keganggu. Sambil izin konten, Bang. Oh ya, Mbak, dengan siapa ini? Rere. Mbak Rere. Oke, ini ladies pertama nih. Ada wanita cantik di Vespa Extreme namanya Mbak Rere. Bang, maaf, namanya siapa? Puke. Bang Puke. Puke. Oh, Puke. Oke, siap. Abang satu ini, satu lagi, sorry nih kakak. Ya. Hah? Uci. Uci. Ucil. Oh, Ucil. Oke. Nah, yang satu ini nih, ladies ini, anjay, yang cantik merona. Oke, siapa namanya, Pak? Mondi. Mon? Mondi Tato. Mondi. Mondi Tato. Oke, kalau abang ini siapa, Bang, namanya? Bang Awa. Oh, ah? Awa. Awa, oke. Di sini juga ada beberapa orang, mungkin mereka kelelahan ya abis istirahat. Ini kalau boleh tahu dari mana aja sih? Atau abis ada acara apa di mana? Oh, dari Brebes mau ke Lampung, Bang. Brebes mau ke Lampung. Tapi rata-rata kalau Vespa Extreme gini kebanyakan dari Brebes ya? Atau mungkin ya? Campuran. Campuran. Dari mana sih? Campuran. Campuran. Oh, berarti Gresik. Oi, Gresik. Kalau mas yang ini dari mana? Batang. Hah? Batang. Batang. Batang Laskobar. Oh, kalau mbaknya? Ah, sih. Dari mana ya? Bingung, Mbak. Oke. Nih, kalau boleh tahu, ini kan gua baru ya ngelihat ada ladies-nya nih, ada ceweknya di Vespa Extreme. Biasanya yang gua temuin anak-anaknya cowok semua, cowok semua, cowok semua kan. Kalau boleh tahu nih, kenapa sih kalau buat cewek? Mbak di sini deh, nggak apa-apa, biar ikut rame. Lakukan mereka layak untuk mendapatkan nutrisi yang terbaik. Minino Plus dengan manfaat Vital 5 merawat kesehatan kulit dan bulu, mata, jantung, saluran pencernaan dan saluran kemih mereka karena mereka begitu berharga. Minino Plus. Nah, gua balik lagi ya ke cewek ya. Nih yang cowok-cowok jangan dulu cemburu nih gua ngobrolin sama cewek-cewek. Nah, ini tadi Mbak siapa namanya? Monli. Ah, Mondi. Oh, Mbak Mondi. Maaf-maaf nih. Kenapa sih ikut gabung di anak-anak Vespa Extreme ini? Ayo, gak apa-apa. Kenapa ya? Kenapa? Kan kalau yang gua tanya-tanya, mungkin kalau kalian yang tahu kayak Denny, siapa sih namanya? Denny itu, gua pernah itu juga. Terus sama Cahyo juga pernah ketemu. Anak-anak Martini TV juga pernah ketemu kan? Nah, cuman kalau yang cewek, gue jujur baru ketemu kali ini. Kenapa sih Mbak Mondi? Kenapa sih pengen ikutan atau gabung sama anak-anak Vespa Extreme? Kenapa ya? Kenapa pengen nyari jati diri aja, Mas. Nah, kan pengen nyari jati diri ya? Nah, kan kalau orang-orang lihat anak-anak Vespa Extreme itu, maaf-maaf ya, kelihatannya
kayak yang sengsara banget, susah banget di jalan kayak gimana, di jalan gimana. Apalagi nih ada cewek gitu kan. Kalau gua sih yakin para cewek-cewek ini pastinya mandiri, nggak ngerepotin lah. Bukan kayak cewek-cewek mall ya mas ya. Bukan kayak cewek-cewek mall yang kayak gini mah bisa diajak susah lah ya. Iya kan. Nah cuman namanya orang yang awam yang nggak paham, kok mau sih cewek gitu kan ikutan anak-anak Vespa Extreme gini. Apalagi kalau kayak gini kan nggak mungkin jalannya cuman Jakarta Barat ke Monas, nggak mungkin kan, pastinya jaraknya jauh-jauh. Apalagi apalagi tadi bilangnya dari Brebes terus mau kemana sekarang tadi? Mau ke Lampung. Nah kenapa sih buat mbak-mbaknya ini yang super power? Seneng aja sih ikut begini. Seneng, senengnya ya, karena apa sih mbak, kalau boleh tahu? Senengnya seneng bareng-bareng. Seneng bareng-bareng. Terus apa lagi? Apa ya? Ayo, ayo apa? Seneng bareng-bareng. Kalau dibilang, cari duit bareng-bareng, susah seneng bareng-bareng, seru bareng, capek-capek juga bareng-bareng gitu ya. Nih pengalaman ya, mantap, cari pengalaman. Nih, mantap, mantap. Nih kalau ladies-ladies kayak gini, bukan ladies-ladies yang kalian lihat datang-datang ke kafe, ke mall yang suka hura-hura. Kalau yang kayak gini mau diajak, ibarat kata susah seneng juga mau ya. Iya mau. Ibaratnya om. Nah, paling kalau ada cewek paling ada cowoknya om. Oh, pasangan gitu ya? Iya, pasangan ini pasangan. Oh, jee, anjay. Ini yang mana? Yang mana? Yang itu? Iya. Yeah. Gak usah malu-malu, Bang. Iya, gak usah malu-malu. Oh, kalau Mbak Modi yang mana pasangannya? Di tidur. Yang mana? Gak tau, om. Kalau Mbak Modi, kalau Mbak, yang ada jawab Mbak Modi. Jajai, jodoh mah nggak kemana. Eh, tapi jodoh depan mata jangan dianggurin. Iya, bener ya? Jangan jodoh orang mulu. Anjir, curhat nih, jagain jodoh orang. Asik. Ini berarti dalam satu tempat ini, dalam satu Vespa ada dinaikin berapa orang, Bang? 4, Om. Ini. Oh, kalau Mbak-mbak ininya juga di sini dia? Iya. Mbak-mbak sih. Ada juga yang pakai sepeda. Oh, ada juga yang ngikutin pakai gini. Jadi ada juga mereka yang ngikutin pakai Vespa ini ya. Sama ini motor ini juga ya? Enggak. Oh, bukan. Ini nyamperin doang, di bawah sininya. Oh, sini. Nyamperin doang. Oh, sama satu lagi sana depan ya? Iya. Eh, kalau boleh tahu ada keluarga enggak sih di rumah yang ditinggalin atau apa? Ada lah. Ada. Udah berkeluarga? Pasangannya mana tadi? Pasangannya mana tadi? Ya, asik. Hah? Belum. Kalau berarti aslinya tadi di apa? Rumah? Asli Cikampek. Cikampek. Oh, berarti keluarga di Cikampek. Keluarga di Cikampek. Itu kalau boleh tahu nih, maaf, ninggalin keluarga kayak gitu ikut kayak gini ada pro kontra enggak sih? Enggak sih. Enggak. Orang tua kan udah ngebebas juga. Selama yang penting izin aja. Izin aja terus enggak ngerugiin ya. Iya. Benar banget. Berarti dari keluarga emang udah tahu juga ya, Mbak ya? Dari keluarga udah tahu juga. Kalau Mbak Mondi, kalau boleh tahu mungkin kalau keluarga masih ada, Mbak? Di daerah mana? Kawang. Hah? Kawang. Kawang. Kalau keluarga tahu ikut kayak ginian gitu. Tahu. Ada respon enggak sih apaan gitu respon dari keluarga? Yang penting bisa jaga diri ya, nggak nyusahin orang, nggak ngerugiin ya. Iya. Oke, okay. Siap-siap. Ya, anak juga kan. Benar-benar. Sama satu lagi, Bang, pengen nanya.
kalau maaf nih, kalau misalkan kayak gini kan biaya bensin terus sama ya maaf nih buat makan itu dari mana sih, kok gak tau? Ya, cari di jalan ya, kadang juga kerja serabutan kan. Amin om, amin jadi lo merah Oke. Berarti tadi ya kayak Mbak Mondi ya, maksudnya yang mau nyumbang, mau berbagi silakan. Ya. Intinya sih nggak ada paksaan ya. Ya. Buat yang mau berbagi aja ya. Oke, paham. Oke, kalau gitu gue ucapin makasih banget nih buat mbak-mbaknya, mas-masnya, sorry banget ya keganggu dan sorry ya. Banget. Nggak bisa ngasih banyak, nggak bisa ngebantu banyak, tadi cuma dikit doang, sorry banget. Next time kalau ada rezeki lebih, siapa tahu ada jodoh ketemu lagi, bisa berbagi lebih lagi, siapa tahu gitu kan. Oke deh, kalau gitu Mbak Mondi, makasih banget. Mbak Rere, makasih banyak. Ini siapa namanya, gue lupa. Makasih banyak, Sandy, makasih banyak. Mas Mondi kan? Mungki, ya. Mondi, oh no. Oke. Wah kucil, makasih banyak. Thank you Bang. Bang Awak tadi. Sini satu lagi. Mas Gunawan. Jangan dilirik rerenya. Oke, kalau gitu thanks banget buat semua yang udah mampir dan udah nonton. Gua ucapin thank you banget dan kita ambil positifnya aja ya dari konten gua dan semoga menjadi pelajaran buat kita semua untuk saling berbagi dan saling memberi. Terima kasih dan see you. Bye-bye.